السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه wa zurriyatihi ajma'in amma ba'd Kajian fiqhul muqorana kita lanjutkan Kita masuki al busani fi buyu'ir riba Utai bab sing nomor loro iku fi buyu'ir riba dalam Dal sing mengandung riba A riba utawi riba iku fi ini ing dalam rong perkara wato lan sepakat sopal ulama ala na riba sakinggataase satuun we riba iku y ditemoni opo riba fi ini ing dalam perkara loro wil bayyi ya ing dalem dol tinuku wa fima barang takoro tetep apa mah mati zimmati ing tanggungan mimbayain saking dol tinuku au salafin utawa pesanan au ghairi lika uta liyane bai lan salab riba monggo anapun riba fima ing dalem perkara takoro wis tetep -ta -ta bapa mafizimati iku fahuwa monggo uta riba iku sifatani iku sinfani opo sifnani sinfani ono rong macem iku sinfani ono rong macem sinfun -sin iya satu macem jenis mutafakun kang disepakati apa alih ing atas isin pun wa wa tesin pun mutafakun alih iku riba jahiliyati, riba yang terjadi zaman jahiliyah Ala nuhya kang wis dilarang apa anhu riba jahiliyah wa zalika utaimun lah riba jahiliyah Iku annahum satumne sa ahlul jahiliyah Iku kanu ono ono sopo ahlul jahiliyah <coughs> Iku yuslifuna podo nunda sopo al jahiliyah bizya jadi kelawan tambahan Wayung dirun lan podo nyerante ake sopo ahlul jahiliyah Pakai nu mongko ana sapa ahli jahiliyah iku yaqulun. Padha ngucap sapa ahli jahiliyah, "Anzirni." Nundao sira, apa waktu tambahan. Ni ingsun. Tunda. Azid mongko bakal nambahi sepingsun ingsun ka ing sira. Itu ribal jahiliyah. Wa za utai kila anzirni azidka wa ya allazi wa ya hada iku allazi perkara ana wis nejo sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hu ing allazi bi qaulihi kan pengendikane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada ala iling-iling wa inna ribal jahiliyah eleng-eleng lansak temen riba jahiliyah iku mau duon wes dilepaskan dibuang wa awalu dalam Islam sudah tidak ada lagi riba jahiliyah wa awalu man wa awalu riban utai riba aldo kang membuang sepeng ing eng awalu riban Iku ribal Abbas ibni Abdul Muttalib ribane Abbas bin Abdul Muthalib. Wasani utai jenis sing nomor loro iku dha wa ta'ajjal. Bismillahirrahmanirrahim. do ngurangono sopo siro yang regani apa tak ajal lan nyepet no kalau dipercepat dapat diskon semacam itu wow wow tay asani iku muhtala pun di sulaya ke opo fihi guru nanti akan dijelaskan. Bakal nyebut sepengsun hu ing asani. Dhimaidir mafasal bakdu dalam saus iki. Wa ammar riba anapun ta riba fil bai' indram daltinuku iku fa ulama. Monggo saat meneh ulama iku ajma'u um sepakat semua ulama ala annahu ngatur saat meneh riba fil bai' ku sinfane ono romo macem. Nasi'atun riba nasi'ah wa tafaddul lanifata tafaddul ilama kecuali barang siri sriwatake poma an ibnu abbas min ingkarihi saya oleh ingkari ibnu abbas ar riba ing riba pita tafadhuli dan tafadhul lima krono barang ruwiyah sriwatake hu ing ma sapa ibnu abbas Anin Nabi saya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Anahu yang saat ini di Nabi Kuala ngendikan sopan di Nabi La riba, orang no riba Iku haram Illa fin ati Kecuali yang dalam Riba nasi ah. Dengan tempo Kemudian dengan harga Dinaikkan Ditambahi gitu Wal kalamu Tapi pembicaraan fir riba Iku yan hasiru Jadi karingkes opal al kalam Fi arbaati fusulin Yang dalam patang fasal al faslul awal utai fasal yang pertama iku fi ma'rifatil asya in dalam ngawuri pira-pira perkara alati laya juzu kang ora menang fiha in dalam al, al asya opa atafal dulu bido walaya juzu ada perbedaan walaya juzu lan ora menang fiha in dalam al asya opa an nasa'u nunda Watabiyunu ain latizalika, watabiyini ain latizalika. Lan nerangake alasane atafadzul sendi haram kemo. Asal ni utai nomor lori ku fi asya. dalam ngawuri pera-pera perkara alatia juzuk kang menang fiha dalam Opa atafadul bido. Walaya juzu dan orang orang kena orang menang fiha ain dalam alasya. Opa anasau penundaan asali sutai nomor telu ku fi ma'arif Fatima. ngawuri barang yang susu menang fi endel ma, opa lamroni perkoro loro. Ya boleh tafadul, boleh nasa. Jami anak hale sekabiani, nanti akan dijelaskan satu persatu. satu. OTK peng papat, iku fi Arifatima yang dalam ngamuri barang yo adu kang diper, diperhitungkan opa ma. Dihitung sinfan wahid dan satu jenis mimma kambida beda barang layu adu radito ngopo ma sinfan wahidan ing satu jenis sekarang mulai didetailkan tadi itu secara global garis-garis global pembahasannya alfasul awalu utai fasal sing pertama ikufi ma'rifatil asya yang ngawuri pro-pro perkara Allah tilaya juzu kang ora menang fiha dalam al asya apa tafadzulu kacek bidu walaya juzuran ora kena fiha dalam asya apa annasau penundaan wa tabyini illati zalika lan rangake alasane mengkono lah laya al asya allati laya juzu fiha tafadzul abin nasak para kulu mengko ngucap sapa ingsun Ajma'a awe sepakat sapa ulama ala anna tafadzula ing atas sak menim gawe bidu wanasa alan penundaan iku mimma termasuk barang layat ya kang ora menang apa wahidun salah satune min huma sing tafadulan nasa fi sinfil wahidi ing satu jenis min al asnaf sing bera-bera jenis al latinaso kang wis ing atas al asnaf sapa so jeneng nabi al latinaso wis sapa so jeneng nabi alaiha ing atas al asnaf fi hadis ubadah, ubadah bin Samit. Ini dalam hadis Ubadah bin somit. Illa ba kecuali sesuatu. Hukia wa sirbata ke apa man Ibnu Abbas. Wa hadis Ubadah tau teh hadis Ubadah wa ya hadis Ubadah. Iku kala ngendikan sapa Ubadah, ngeten ngendikane. Sami tu aku wis midanget, wis ngrungu. Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yan ha hal yang larang sapa Rasul. Ambai izabi saing adol mas. Bizabi dijoli mas. Wal fiddati lan adal perak bil fiddati kelawan ditukar perak. Wal burri lan gandum bil burri diganti gandum. Was syair bis syair lan syair sejenis gandum bis syair kelawan syair. wa tamrilan kurma bi tamrilan kurma diganti kurma welmil heilan uyah pin uyah illa sama ambisama kecuali hale padha kelawan padha ainan hale rupa barang bi ainan kelawan rupa barang faman mangko taisapane wong ku zadah lamun nambahi ngono sapa man dada utawa jalo tambah sapa Fakot arba mongko temen melakukan riba sapa man. Bahadzal hadis mongko taikil hadis. Iku nasun nas. Fi naf'i fi itafadul. Engga melarang saling membedakan. Ngateki bisin fil wahidi dalam satu jenis min hadzil ayani saengilah perkara. Ngaten nggih. Terus orang itu ajaran Islam itu filosofinya adalah orang itu konrimo paparingi Allah. Nah, iso wino no ora usah neko neko. Ora neko pribon. Sing mbok ya kuwi lah. Mulane kaya dahar wae delok filosofine. Wong makan ora oleh trancaan yang di depanmu itulah jatahmu Dengarmu pas tengkleng sate di Dengarmu ngarepmu kok tempe gembos itu jatahmu Otot tangannya terhadukan rono rono mulanya jenabi ngetek ngetikan khul mimma yalik ambillah dari apa-apa lawuh makanan yang dekat dengan kamu sing jejeri kamu praktekke ngono ku yo angel ngono ki angel tidak semua orang bisa lakoni ngono ning ngarepe ngarepe gembos tengkelenge nggon sebelahku roe dicipuk sebelah ono mbok merana konrimo ing mulane kamu beli beras beras antren biasa apa beras apa gue ir ir beras ir sing biasa yo wes ku dimasak saanane orang sambok orang sabuk tukar ke lingkungan apa beras umbu dilarang kamu duwe IR 10 kilo mbok tukarke beras 5 kilo itu haram. tak boleh. Masuk riba. Riba Hai Kamu 2 beras IR 10 20 kilo mbok tukarke beras apa? Eh uh, mau sing sing larang sing apa Rojo misalnya. Sing rojo ini kok lele ya, sepat ora ono ya. <guluh> <Rojo> sepat. <guluh> Bu ijol rojo rajo lele 5 kilo ndak boleh. Ya memang ada caranya, tapi dipersulit muter sik. Kenone caranya, kuwi mbok dol sik. Bar mbok dol beras 20 kilo mau Andren IR tadi dapat uang uangnya baru dibelikan untuk rojo lele itu boleh tapi kan diputar begitu. Filosofinya itu dipersulit. Untuk tukar menukar itu dipersulit. Ben, saiki kamu nyatanya kamu nandure, nandure IR. Ya harus dipangan IR. Yeah. Dwi rojo lele, ya harus dimakan apa yang ada di depan kamu. Ono sambil terong, ayo. Ono keluweh, ayo. Ono itu tempe goreng ayo, tempe gembos ayo, tahu ayo, sate ini ya ayo ya. jadi hidupan makan deh filosofinya orang yang menerima kan yang pandum dan bersyukur bagaimanapun untuk karunia ya Allah bayangkan mereka-mereka yang kemarin dulu tahun berapa itu terjadi kelaparan di Ethiopia itu nanti untuk kering, satu tahun penuh tidak ada hujan. Sehingga yang biasanya panen dua kali, sama sekali tidak ada panen. Satu tahun semacet terlalu hujan. Padahal biasanya hujannya rutin. Padahal dia kan berdekatan dengan Laut Merah juga. Tapi nyatanya terjadi kekeringan. Sampai kantong-kantong air itu dilemparkan dari helikopter. Rebutan untuk air minum, minum belum untuk makan Usaha mikir kan aku barang usaha cewok kan tayamum seng mati jutaan itu Ethiopia ketika kita menyadari seperti itu ya Allah nak nasi IR itu nikmat ya bayangkan mereka yang di Ethiopia itu terus pas pembagian lewat helikopter komanan untuk lima kilo nunek mati le syukur alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, Neng kini kok disosial misalnya gitu untuk banduman tempe nung kok yang ngopo seneng ya nah, kok disosial. jadi ketika mensyukuri apa yang di depan kita dimakan Onone opo dimakan iki enak ya ayo ngono ya ayo ora patek enak ya ayo menjen nabi contone luar biasa wong pas ning garbane esuk-esuk ana sarapan ora Betul wonten, ya wis anak ana sae pun aku tak Ketika adanya roti kering. Roti kering itu hanya gandum dikasih garam kok. Terus orang-orang lawuhe. Biasane kan ono lawuhe iki apa lawu apa roti. Oh, dumne kok orang Onone mung cokak tok. itu kaya ngopo kecute ya. Ini Bunda Aisyah hal takut. Halakil udum. Halakil udmu. Apakah ada lawu ebra? Wadan al-khal. Coka. Apa jawaban Nabi? Roti kering tadi dengan coka itu diberi pernyataan oleh Nabi. Ni'mal udmu al-khalu. Lauk yang paling enak aku ya coka dek. Subhanallah. won rima ing pandum nganti kaya ngoten Lah, makanya tadi dipersulit untuk tukar menukar itu. Dadi tukar menukar ya padha lah padha napa padha purun. Kaya ben, ora purun malah ben ora ditukar, ngono lho karepe. Elo bung 10 kok ditukarke <tuh> 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 apa? eh uh, puras rodoleles 10 kilo so jilim, been. Been tukar, okay? yang ada di tempat kamu itu kamu masak ya Allah jadi ati wong iku urusan mangan itu urusan tidak begitu penting yang ada di menggelora di jiwa seorang muslim mukmin adalah gelora perjuangan sing di otaknya iku ora kok Saya sok aku masak apa ya masak apa ya aku masak anak tapi sesu -so apa yang aku perbuat diberi kesempatan hidup ini untuk perjuangan ini kudunya ngotong yang di, yang di otak kita aku sesu -so berjuang apa ya di bidang apa aku bisa membantu pengembangan Islam ini ibadah apa yang bisa aku nambah nambah sangu nari kosawan ngeresan ikusya Allah itu yang di otaknya begitu seorang muslim bukan saya sok apa ya saya sok menu ini apa ya rasa aneh ada sop ya ya ada kangkung ya yo ya mana itu semula ditanam ke kangkung hidroponik <laughs> <laughs> bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim sekarang itu tadi tafadul sekarang model ditunda dalil man in nasa ayah dati kesudah itu dalil dilarangi penundaan wa amma man nasi'ah anapun dari mencegah penundaan biha ing dalam al-a'yan iku fasa bitun mongko tetep min ghairi ma hadithin sanging ora ming satu hadis min ghairi ma hadithin ora ming satu hadis jadi beberapa hadis maksudnya asyarua utawi paling masyur masyure ahadis iku hadis Umar bin Al Khattab hal yang dikan Umar kala yang dikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Azabu utawi menukar emas Bidabi ditukar dengan emas yang lain Iku riban riba Illaha awwaha'a kecuali langsung ulung-ulungan. Ulung-ulungan itu langsung di apa? Langsung diserahkan, saling menyerahkan. Wal buru utawi tukar gandum bil buri kelawan nukar gandum yang lain iku yo riban riba. Ilaha awwaha kecuali kont, kontan langsung. wa tamru utawi nukar kormo bitamri kelawan kormo yang lain iku riban termasuk riba illaha awwa ha'a kecuali kontan langsung saling menyerahkan barangnya wa syairu utawi sejenis gandum jadi adi gandum sidik koyok gandum tapi kualitasnya lebih lebih bawah sedikit harganya juga lebih murah daripada gandum syair itu Bisair ditukar dengan syair, iku riban termasuk riba illa ha kecuali kontan. Wa tadzmana, monggo memuat apa hadisu Ubadah. Man at duli eng melarang mengadakan pembedaan, perbedaan tadi ngaceki fisin fil wahid, idh dalam satu jenis. Lah tidak satu jenis perbedaan boleh tidak? Kamu duwe jagung rong kilo, mbok tukarke beras se kilo. Angsal bukan? angsal. Karena jenisnya B, beda. Sing dilarang beras senajan berasnya se kualitasnya se beda tapi sama-sama jenis beras tidak boleh kecuali harus sama 5 kilo dengan 5 kilo nah, caranya itu bukan? purun tukar tuh, pun urase wali asubuh ora kudu ditukarke aja ben ku adanya itu dimakan. Anak kepengin tenan wis kebelet kepengin makan apa beras umbo dol sek kutune. Dinyel ngek sek kon ngadol beras ku mau terus duwike lagek nggo beras um umbo. Iki aja didelok letter-leke ngono, filosofinya apa. Wong iku nrimo ing Pandu. Buk kamu Sugio sederhana, pola hidup sederhana. ojo meneh Fokir kok jajan terus. Wih jual cuci tak, wes pikir terus. Yo yuk dihemat, ngerteng ya. Jepang juga hebatnya, bangsa Jepang dalam soal penghematan. Jadi bangsa Jepang itu sudah menjadi tradisi katanya hasil penelitian itu. Berapapun gaji dia paling rendah tukang sapu, tukang opomon gaji paling rendah 40 persennya di saving, ditabung rata-rata 40 persen jadi mbah untuk piroh yang dimanfaatkan hanya 60% 100 di rupiah dua anak negeri di gaji 1 juta 500, anjaran ya juta 40% nya dicabung di bank yang dimakan hanya 900 ribu, berarti 60% untuk konsumsi sehari-hari itu 900 bujurnya orang protes memang padha, wateke padha. Sing Madon, sing lanang wateke padha suami misi watekne sama serving untuk masa depannya. Untuk nanti kalau kejadian apa-apa sakit dan sebagainya. Untuk nanti persiapan kanggo mantu, kanggo nyunatke. Kowe utang gedhe urung sunat ngono nek kudu dipikir wong tuane era. Kapan nyunatke huda Hutan pas durung toh? kudu direngokke persaksiane kok. Ya <tuk> kudu tabungan orang tua. Lah gajine sih dek, Tetap ditabung. Itu bangsa Jepang, disiplin. Minimal 40%. Piro itu Jadi untuk viral sisakan ambil 40% tabung ge. tabungan di sana itu luar biasa. Itulah yang bikin Jepang ketika Pak di dibom di Hiroshima Nagasaki cepat melenting kembali untuk pulih. Wong disiplin tinggi. Lah wong kaci kasar iki pira induke? Tetep saya peng 40%. Direwangi mangan jagung ya ayo pokoke sing penting harus menyimpan menabung 40%. Itu sebuah tradisi yang tertancap di mereka. Maka bangsa Jepang dibom kaya ngono kaya kiamat mampu melenting kembali tampil menjadi macan Asia tapi rakyatnya ngono bagian sifatnya di orang kok seng bujune rengek rengek mas buk tuh kok nongin ini mas buk kok saya ngerti lanai terbuka aku gajiku semua ini ini aku tuh tabung empat puluh persen digunakan sampai kau yang ngono jadi lanang itu konsekuen kabe saya nanya wah tapi aku kok kanggo rokokku ora urusan tak tuku yo nak meru tuku apa jenenge bako ya. bicara nih hanya 40 apa hanya 60 per persen itu model Jepang kayak gitu itu meskipun sudah punya istri punya anak itu udah tenang ini minimal 40 persen tabungan model mangan seadanya, minum seadanya. Tangguh bangsa yang seperti itu. The rate of savingnya, persentase savingnya itu tinggi sekali, Jepang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa <tuh> tadum mana aidon hadis ubadah man annasa mencegah penundaan fisin yang dalam dua macam min hazi sange ikilah bira-bira ayat wa ibah hati tafadul dan memperbolehkan kacek Bazali kau tanya mengenalah man an nasa lan ibah hati tafadul iku fi ba'du riwayat sahiha wazali kau tanya mengenalah mungkon fi ba'du riwayat iku anna biasa saat iku yang dalam ba'du riwayat ba da zikrihi sak usae nyebut hadis ma'an atfadhul eng mencegah perbedaan fitil kasitati ing dalam qur'anam wa biu uta ono dawuh opo-opo wa lafal wa anak ana ya jadi isime anak wa lan aduh lo sapa tukar tukaro tukar menukar siro Aza baing mas bilwariqi kelawan perak. Nak beda jenise boleh, tapamdur. Kaifasitum hali kepriye karep sopo sira kabeh. Artine masak gram dijoli perak 5 gram, monggo. Ya dam tapi hali kontan. Wal tan adola ing gandum bisair kelawan syair. gandum ditukar syair boleh kai fasik tum halik priye sik tum karap sopo siro kabe ya dam biadin halik kontan wahada utai kila al mazkur iku kulhu hayu kulhu bene haza iku mutafakun ale disepakati apa ale hingga tesi haza penal fukuha antara fukuha ilal burro bi kecuali tukar menukar gandum dengan syair Waktu lalu lansuloyo sebab fukuhak Bima ing dalem Barang-barang Siwa hari sita Kang selain 6 iki Al mansusi kang wis dinas Apa alihai ngarasi sita Sita itu kan zahab Bur Tamar Syair ye, Zahab Bur Tamar syair oh tadi di depannya ada fido fido milah itu milah e, garam ya berarti enam totalnya selain enam itu apakah juga berlaku hukum riba ini mau menghentikan sopo kaumun kaum minhum kang ikus setengah sayang kaumun ahlu zahiri ahlu zahir. Ina mayam tani'u angin ke, dilarang atau kategah apa atafal dulu perbedaan tadi bisin sinfin-sinfin fin yang dalam masing-masing bagian min hadhil asna bisit tati ikilah jenis 6 saja nah ahli zuhir dan yang setuju dengan pendapat ahli zuhir yang ada ribanya itu tidak boleh ada tafadul itu hanya 6 jenis ini saja Berarti selain enam ini menurut ahli dohir boleh ada perbedaan. Gak jagung misalnya, jagung kan tidak masuk ini. Terus apa mana? Sagu, sagu, jagung, tang dan sebagainya. Wan nama lansat nih. Sesuatu ada bedanya pemaha ing Hadil asnaf asita ikulayam tani ora tercegah. Fi fisin fil wahidi dalam satu jenis minha sanging ma ada ha. Opa tafal dulu perbedaan tak masalah menurut ahlu zohir. Wakwalah ngentikan sebuah ula mereka tadi kaumun min ahlu zohir mu. Aidon inan nasaa saat penundaan iku yang mumtani untuk fi Wihadi sitain dalam kila enam. Pakot halibloko itafakot hali dadi podo apa asrafu jenis-jenis awi khtafat atau soal penundaan yang satu kontan yang satu tempo misalnya selain enam itu boleh menurut ahlu zahir dan yang setuju dengan pendapat mereka Wala utaiki Nah, untuk asnaf sita iku amrun mutafaqun alai. Ai ane ngresake sapa ingsun imtina an-nasa ing dicegahe penundaan biha an-masit tahmau. Ma'a ikhtilafil asnafi sertane bedane jenise. Tak nah, beda jenise ya ora perlu, ora masalah. Illa ma kecuali pendapat khuya wis diceritake apa Ma An Anahu satun ibnu Olya ku kuala ngantikan ibnu Olya Ilak talafa nalikan ibedo apa asin pani dua jenis Jaza mengkawenang apa atafa dulu kacek perbedaan Wanasi aturan penundaan Ma ada zahab wal fitoh selain mas lan perak Baha Mengkautai mereka iku ja'alun dadek kengur sebuah An nahya ing larangan al mutaalliqa yang terkait bi ayani itu termasuk ahli zuhir mau iku mimba dadiake mimba bil khas termasuk dalil khas urida kang digarepake bi gran al khas apa al arti khusus ya untuk enam enam jenis itu tok wa amal jumhur ana pun mayoritas ulama min fuqaha al amsar iku dilebarkan yang senilai dengan enam itu juga diberlakukan hukumnya seperti enam. Baik nahu mengkosat al jumhur ikut itafaku sepakat soko jumhur ala an nahu yang saat ini dalil ikut mimba bil khasi termasuk dalil khas uri dagang dengan cara pakai al khas dalil khas mau opal amu dalil apa arti umum. Waktu al bulan sulaiman soko al jumhur fil makna alami ing arti umumnya biye ala ziba ko akang wis tumi po apa tambiunge motake alehi ing atase al makna bi hadil asnafi kelan kelan ora macem ani ngersake sapa ingsun fi mabumi illati tafadhul ing dalam kesimpulan alasan tafadul wa man in lan larang nasak mau fiha ing dalam hadil asnafi Falazi mengkau pendapat istakor rawes jadi tetap alaih atas si alazi sebuah huzza malikiyati cerdik cerdik pandainya orang malikia mazhab maliki, ya. maliki. iku an nasabab man saat ini sebab dilarangnya ittafadul amma fil arbaah anapun indram patang jenis fasinful wahidu Mengkautai satu jenis miku minal mudda termasuk jenis sing bisa disimpan sing kanggo bisa kanggo bahan makanan bahan pokok makanan jadi menurut Malikiah, itu dikembangkan tidak hanya gandum atau syair tidak hanya tamar ya. tidak hanya melah tapi semua hal yang bisa disimpan dan menjadi bahan kebutuhan pokok maka itu juga berlaku hukum tidak boleh tafadul dalam jual belinya dalam tukar menukar tadi ani ngersakke sapa ingsun fi mafhumi ilati tafadul ing dalam kesimpulan alasan tafadul lan waman in nasa lan mencegah tempo via dalam eh uh, apa jenenge via in dalam al asnaf mau asitah mau doh kok mustok nisar aku balik menem dur bi beli ini beli ini mau tutup di mau bila arba fasin puluhan waktu kila ini antum mesti duca pake apa asin ful wahid utai siji jenis al muddakhir kang bisa disimpen wa yakun senajan ora ana pasen ful wahid ku muktatan dadi makanan pokok wa min syartil iddikhari iki termasuk syarate. isa disimpen ndahum monggo khuzakul mal kiya Ayat kuna uta yenta al-indikhor al mau iku fil aksaring delem akeh-akeh. Wa qala an itakan ashabihi sebagian sahabat-sahabate Malik ar-ribau riba fisin fil muddakhir. Edam cedhe sing iso disimpen. Iku ar-ribau ta riba fisin fil muddakhir. Edam cedhe sing iso disimpen. Wa ing kana sanajan al mudakhar mau iku nadirul idikhar jarang disimpane wa amal illatu ana pun ta alasan indahu mugo malikiyah biman itafadul ing dalam melarang untuk dijual secara terpaut kacek bizabi biwal fiddati ing dalam maslan perak iku fa wa utawi al ilah iku asin ful wahid satu jenis ayatun ma'a kaunihah, serta ne anane Alillah iku ruusan Lil Asman Jadi Jadi apa? Jadi uh, Nilai tukar Nilai tukar Ruusan Lil Asman jadi nilai tukar Karena mas dan pera itu bisa untuk Nilai tukar Mata uang katakan gitu Jadi mata uang Dulu itu dulu itu nilai tukar atau mata uang itu terdiri dari yang pokok dua yaitu satu emas kemudian disebut dinar yang kedua adalah perak yang bisa disebut dengan dirham lah kemudian ada tambahan untuk receh namanya fulus atau falsun fulus lah fulus itu yang receh dari tembaga dari apa dari aluminium itu fulus ngoten lah sekarang ini masalah emas dan perak alasannya itu bisa menjadi apa e, nilai tukar tadi wakiyaman ada di piro prorego lilmut selapati kanggu dagangan-dagangan yang dipakai wadil illa tu ilah iya illah iku alati sesuatu tuh rapu dikenal apa alati indahum mungguwe malikiyah bilqa sirah kelawan ilah qa sirah liana anna santri ilah sirah Ikulai apa illah, iku lai ilah iku dan mawjud. indahum mungguwe malikiyah fi ghairi zabal fido yang bisa hanya zabal fido lah ini sekarang ini ada perkembangan baru semua negara-negara yang mencetak, karena ada bank sentralnya, negara-negara di dunia ini punya bank sentral. Kita namanya BI, Bank Indonesia yang pusat Jakarta. Nah, bank sentral itu setiap mencetak uang, mencetak uang dolar, misalkan mau mencetak dolar, mencetak rupiah, rupiah. Nah, rupiah itu mana? Rubel? Rupel mana? Ada rupe, ada rubel, ada rupiah, ada peso. Nak peso mana? Bendu. Kampungmu bendu. Ada <guluh> peso, ada bendu. Nah, itu real dan sebagainya. Semua bank sentral ketika mencetak uang itu sudah tradisi sejak zamannya Adam Smith ya ini. ekonomi ekonom dulu dunia itu mesti karena hakikatnya mata uang itu kan dari emas dan perak maka setiap mencetak itu bank sentral punya biasanya punya tempat untuk gudang penyimpanan emas di bank sentral yang pusatnya Jakarta misalnya kita rupiah itu di bawahnya lantai berapa di bawah itu lantai tiga tapi di bawah tanah itu merupakan gudang emas emas yang disimpan sesuai dengan jumlah rupiah yang dicetak ya, sehingga nilai rupiah itu punya nilai tidak sembarangan dia merupakan pengganti daripada emas Dolar juga begitu Mencetak dolar Nanti terus bank sentralnya Nyimpen emas ya, Nyimpen emas Nah sekarang problem Amerika goro -goro ini goro-goro ini Korona utangi pirang-pirang Amerika ini goro goro rapuh Gajah gembuk Gajah gembuk, gajah rapuh Tendang ambrol Gajah gembuk itu Amerika Nakalan dia ya. Jadi dia itu menjadi negara super power kayak gini. Utangnya saat berkuah beh diutangi. Jurung nak nongong sesalah si dek kemudian disita uangnya. Si ditabung di bank dek nih disita, disita, Gajah gembok. Jadi sebetulnya utangnya keokean. Terus dia ingin memperluas usaha ekonominya. Sekarang nakal, pakai nakal. Ya, karena dolar sekarang sudah dipakai di seluruh dunia ya, malah dijadikan simpanan kadang-kadang tidak berupa emas tapi simpanannya berupa dolar. Kacau ketika dolar ini sekarang mereka mencetak tanpa reservation, tanpa ada penggantinya emas yang disimpan. Karena ngamuk Amerika jadi ngawur, udah tak dolar banyak-banyak tapi tanpa penyimpanan emas tanpa di backing oleh emas yang senilai dengan dolar yang dicetak itu kacau satu ketika nanti Oke. tapi itu dilakukan ini sudah sudah ekonomi tidak normal itu ekonomi perang itu sebenarnya kalau normal harusnya tetap harus menyimpan menyimpan kalau Indonesia kalau tidak emas ya biasanya dengan dolar atau euro atau emas di bank sentral untuk preservation itu. Nah itu Amerika mencetak dolar sekarang ini katanya sekarang ini baru-baru ini dari beberapa bulan terakhir ini dua bulan dan ini oh, tiga bulan sudah mulai mencetak dolar tanpa reservasi emas. Nah, akhirnya dolar bisa ambil kerjanya nanti. Wong do takut satu ketika dolar bisa jatuh. Misalkan sekarang dolar satu dolar adalah 14 ribu. Sangat mungkin kalau Indonesia ekonominya membaik nanti dolar itu mungkin tinggal separuh harganya mungkin tujuh ribu nanti. itu orang do ketakutan dolar bisa ambil karena dia tidak ada backingnya emas yang disimpan di bank sentralnya. Jadi aslinya mata uang itu ya emas dan pe, perak aslinya. Nah, tapi hati-hati, sekarang ini banyak reklama-reklama katanya itu investasi nabung dengan uang dinar, dirham, pakai emas, perak, tapi ternyata bodong. Nah, itu repot. <g apartment> Orang no kenyataannya. duit muncang, kadang-kadang ngono gue. Saya repot memanfaatkan situasi namanya. Ya, nah, kutu pinter-pinter lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma illatu man innasai. Ana pun tak alasan dilarangi penundaan. Indal maliki afil arba'atil mansusi alaiha. Indal papat sing wis dinas. Iku fa huwa utawi man unnasa yaitu makanan-makanan tadi. Iku atokmu. Atokmu aja. Iku atokmu unsur makanan dunal idikhar hale ora disimpen wa dunat tifaqi sinfilan hale ora cocoke jenise walizalikan krono are man unisa mau man unasa idza khtalafat nalikane beda apa asna buah jenis-jenise arba'ah jaza mangko menang indahu malikiyah apa atafadul kena kacek rapopo beras ditukar dengan apa gandum dengan syair boleh dengan korma Kacau lah masalah tapi dunan nasi ati halim rakna tempo kudu langsung kontan semua berhasil ya cuma pak buat tukar korma kormone atau apa jenenge gandume cuma pak wali krono arai wau jazat tafadul dunan nasi ah Ya juzul menang, opo ata kacek perbedaan. Indahum indalam munggui maliki ya. Fil mat umati indalam barang-barang yang dipangan. Tapi alatila isatkan kang orang opo mat umat, iku mudah korotan, iso disempen. Aani ngeresake sopoingsun. Fisin fil wahidi indalam satu jenis. Minha sang mat umat. Wala ya juzulan ora geno opo anasau penundaan. Amma jawa tafadul ana pun dikenane Kacek iku fali ya, monggo Mongko krono anane almat umat Iku lai sat ora ono umat Iku mudah koratan disa disimpen Wakot kila hal itu diucap lagi Innal iddi khoro Saat temen penyimpanan Iku syartun dari syarat Witahrimi tafadul Dalam harome kacek mau pesin fil wahid Wamaman una sa'yana bunti mencegah penundaan, biaya indalamat umat, iku fali kaunihamongko krono anahe mat umat, iku mat umatan dimakan, mutakorotan torokeno disimpen. Wakot kulna, halitemenus ngusap-saping sun, inna tokma saktuni makanan, bahan makanan biitrakin dengan iku illatun bedi alasan, liman inna maring ditegahi penundaan, filmat umat ini barang sing dimakan <tuh> ngeten tadi kan jumur kan mengatakan pokoknya yang senilai dengan 6 itu wabil khusus yang 4 yang dua kan emas dan perak sudah itu selesai tinggal yang empat makanan empat makanan itu intinya bisa disimpan nah, lah mazhab mazhab pun jenenge Maliki beberapa tokoh-tokoh eh, Maliki ya mengatakan nah orang oh, yang disimpan ya kena kacak kena jadi kamu podo-podo jenis lombok buat tukar misalnya lombok karo lombok atau tomat karo tomat Nge. nah kalau yang ngerti itu ya kena wae orang masalah Soalnya kan ada orang butuh tomat mateng, orang butuh tomat hijau. Nah, tomat hijau kan dibutuhkan biasanya kanggo gue... sing dibungkus ayam dibungkus yang kudus apa sih? Ayam garang asam Wow! piye iki? Mendino tahu tempe yo pomarake dadi rada kurang kurang cerdas ngono ana garang asem barang ora batek ngerti. Garang asem biasanya tomate ijo seger ya ta. Ombo eh, e seger pisan. Waduh reliable. Nek nah, garang asem model Jawa timuran iku ana dikasih apa? dikasih eh santen. Tak kutus enggak dipentingkan segere. Wong dulu ombo e eh, tomat itu abrut brambang bawange lagi wis ngono dadi ngandal kuwi Bismillahirrahmanirrahim Jadi tukar tomat karo tomat kacak ramah salah cara madam ali gini wa amma syafi'iyah tu anak pun tahu ulama syafi'iyah ikhufailah tu man Monggo te alasan larang kacek mau umu mugo syafi'iyah biadil arba'ah wa yo manut tafadhul iku atokmu makanan syafi'iyah ra kena tetep bakot hale beroko ma'at tifaqi sin fil wahid dadi jur nak mazhab syafi'iyah ra kena tomat karo tomat kacek ra kena mangke lo tukar ke 5 kilo ora kena 5 kilo tukar ke 10 kilo dumane tomat ijo misalnya Wa ma'ilatun nasa anapun ta'ilah yeah. Penundaan um. iku fatokmu makote makanan Iku dunak tibari tanpa memperhitungkan jenisnya Misra kau malikin halis pada lima malik Wa amal hanafiyah tu Anapun utai ulama hanafiyah Iku man itafadul Mengkote alasan dilarangi kacek endeh muguh ana piawi 6. Endam ikilah 6 jenis mau. Iku wahidatun sidi, wa yaute wahita iku al Barang sing ditaker dol-dolane amil waznu uta ditimbang. Pokoke barang sing ditaker ditimbang kuwi. <tuh> Kalau jenisnya sama ma'atifaqin fi sertane padha ne jenise. iku tafadul ra kena wa illatun nasa uta alasan penundaan iku fiha iku indal nasa al kail uta takran awil waznu uta timbangan tapi ma'aktilafir sinfi serta ne <tuluh> 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 beda jenis ma'adun nuhas selain wesi wa zabalan mas Final ijma akron satu ne ijma iku ina kota wes apa ijma. Ala anahu ingat satu satu kelakuan iku ya menang via dalam Nuha selan zahab apa anna penundaan. Bahwa fakolan no coki sopo asyafu imalikan imam malik. Fi latiman itafabul ing dalam alasan mencegah kacek warna salan penundaan. Fi zahab al fitwa ing dalam maslan perak. A dingersake sapa ing sun. Anna kauna lan bidho iku ruusanil asman dadi nilai tukar. Wa qiyamana dadi regan. Dadi harga lil mutslafat kanggo barang-barang sing diperjualbelikah. <tuh> wa wow, wa wow, ta tapi... Kau nuharu usanil asman indahum mungguh. Syafi'iyah mau. Iku a'ilatuman in nasi'ah. In Dicegai penundaan. Irak talafat Irak talapat nalikan bidu. Opa asin bu jenisnya. Ba'idatafa kau mau nalikan sepada apa. Jenisnya loro Mau munia mau dicegai. Opa dulu katek. Wal Hanafiyah tu ta'i ulama mak aku tak tabiru. Memperhitungkan apa Hanafiyah fil makili ing barang sing ditaker. Kodron ing ukuran. Ya ta'at kang dadi gampang fi ing dalam kodron. Apa lakailu takeran. Wal sayak tilan bakal teko apa ahkamu dananir. Hukum hukum dinar wa darahim ladirham. Bima kelan hukum ya khusus kang ngusus lagi opo maha eng Ing ahkamu dana nirwan darahim. Fi kitab bisor, fi dalam kitab tukar menukar mata uang. Wa amma ana anapun dalam kene panggunaan, fal maksudu mengkotai tujuannya, huwaya al maksud ikutabiyinu mazahi bil fukuha. Nerangake mazah-mazah bil fukuha, fi ilali riba, yang dalam alasan-alasane riba. al mutlaqi kang mutlak fi hazil asya in dalam kira berapa perkara -ber wa zik sunnah ramadhan wa zikru umdati kulli farik lam menyebut dalile setiap kelompok minhum sayang bukwa alazina qasaru sinfar riba ala hazihi sita para kulu mau ngucap sopa ingsun lazina saat ulama qasaru kang podo meringkas sopa sinfar riba ing jenis riba ala hadil asrafi sita itu kan kebanyakan dari al dan yang setuju dengan pendapat mereka iku fahum mengote ala zin iku ahadu salah si jenis dua kelompok imma kaumun ono kalane kaum nafu, nafu kang podo atau nafu kang kan. menafikan sepokom nafau bodoh menafikan sepokom Al kiasa yang qiyas fizar ini dalam syarat itu ahli zohir. Ani ngerasa ini sama insan istimbatul ilali eng memetik pira-pira alasan filminal alfal di samping pira-pira alfal. -pira. Wahum mutai orang yang menafikan kias iku ahli Zoh ya yaitu bungsu al zohir. Wa imma kau mon ano karane kau nafau kang podo menafikan sebab kau kiasa sibih eng kias sibeh. Wadalah kau tanya lah Nah, pokoke asa iku ana jami aman. Satures kabehane wong al haqa kang madhaake sapa man al maskuta ing perkara sing tidak dibicarakan. Kayak mau jagung dan sebagainya. Ha ulain dalem kene filmantuk kibih kelawan sing diucapke yaitu gandum, syair. Ikun fa al haqa mung ngomong mesti madhaake ngono al maskut. biqiyasi shibhi iklawan kiyas shibhi la biqiyas li illa illa ma kecuali pendapat huqya usli wa taqya poma amnin an ibnil madjusun anna hu saat mene ibnil madjusun iku iqtabaro ya, memperhitungkan sobat ibnul madjusun fi zalika dalam kunah kiyas al maliyata -ma ing bongso harta wa qala ngendikan sapa ibnu mas'ud illatu man irriba utai mencegah riba mau ikut nama hua en eh, nama hia ang besnya utai ilah tuman riba ikut hayatatul total amwali menguasai harta Yuridu dua hari pakai ibnu man al hubni yang mencegah tipuan wa amal di abu bakar al baqilani ku falam falam makana mau semangsa ne ono pokia sushi indahu mugwe Abu Bakar al Bakilani ikut doa lemah. Bukan <tuh> lah ono pokiasul makna kias arti indahu. Munggu Abu Bakar al Bakilani ku'akwal aku alwe kuat minhuti Kiasus shibe. Ya tabar memperhitungkan soal al Bakilani via dal mau dalam kilah panggonan kias al makna yang kias mana. Ilam jata atta kerana orang jadi lahu kedua al bakilani opo suillah Fa'al al mongko moko madaake al bakilani azabiba ing zabib tak pakot halib loko zabib to po anggur kering biadil asnafil arfaati kelan kelah piro jenis kang papat di anahu kronosatunizabib di anahu krono al bakilani Li anna Qur'an sa'al Bakil la niku za'am nyongko sapa al baqil la nyangka. Ana sa'at min zabib fi makna tamri. Ing dalam arti arti karo kurma. Wa wahidin la niku kudu sapa-sapa siji. Min haula saeng mereka. Ani ngersake sepengsun min al qaisin. Sange mau sing padha ngiyasake dalil lan dalil. Fis timbatu syibhi ing dalam memetik kiyasibe. Ala tidak tabar kamu perhitungkan dengan sopo wakul wahid hu eng dalil fi al hakil maskuti anu eng dalam mada ake Perkoro sing didiamkan bil mantu lebih kelawan sing diucapkan minahadil arba amma syafi'iyah tuanapun dari ulama syafi'ah Iku fa'inahu mengkosan ku kolu gantikan sapa syafi tasybi dii latiin endah menepake ilai asyafia asibhi jati ilat sibi innal hukma saat hukum iki iza ulika digantung digantungke hukum bismil mustaqin kanjeneng sing mustaq lafal yang diambil dari Mazhar dalam mengkono doa apa hukum ala an nazalikal makna yang atas mengkono lah makna ala ristuqwa kang dipetik minhu husain hadal makna apa alismu jeneng huwa lah Zalikal makna iku illatul hukmi minongko ilah hukum Misal qawli ta'ala halis padani pengetikan Allah ta'ala wasariku wasarikotu faqtu'u aijahuma utawi lanang sing nyolong wasarikotu lan wedok sing nyolong iku faqtu'u moko podo motongo sapa sira aijahuma ing kedua tangannya asarik lan asarikotu Fala ma'ulliqa maka semangsa ni Digantungnya ke opal hukum-hukum bil ismil mustaqli Wa huwa ta'li ismil mustaqli wassariku Ulima maka dikaburi Apa al-hukma saat min hukum Iku ta'alikun terkait binafsi sariqa dikuladzati pencurian Walu hali Ngendikan gendikan sopo syafiyah Wa idakana kana nalikani ono opo hadha Oleh kal hukmu mau hakada halika ini mukono muta alikun binafsi sariko. Bagi bagian ono apa kelakuan ku kau dek jah atau min hadisi Sa'id ibn Abdullah apa annahu saat menes Sa'id tiku kau langgikan Sa'id kuntu usana sape ingsun ku asmau mitanat sape ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yakulu ya hal yang ngendikan sapa Rasul. At-ta'amu bi-ta'ami. Utawi adol makanan bi-ta'ami kelawan ditukar makanan mislan hale sepadan bi mislan kelawan sepadan. Feminal bayi ini mau ikut termasuk cetoh barang sing cetoh. Anak tok ma utai saat temen makanan huayu atom at ikut Allah di perkoro oleh kau dikait ke tiga tiga gantungan ake. Iya, kelan atokmu opo al hukmu hukume jadi bahan makanannya kui itu alasan daripada asyafi'iyah tidak harus yang muktad sementing bahan makanan alamin. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh